Assalamualaikum and hello everyone. Okay, kali ini kita akan belajar tajuk Four Seasons. Four Seasons yang bermaksud empat musim. Okay, saya rasa semua awak dah tahu kan ada negara-negara di dunia ini yang mengalami Four Seasons ataupun empat musim. Okay, jadi kali ini kita akan belajar dua perkara. Okay, by the end of the lesson, we will learn number one, name and spell the four seasons correctly. Okay, number two, describe the four seasons. Okay, yang pertama sekali saya nak kita belajar nama dan bagaimana nak eja empat musim itu dengan betul. Dan yang kedua, bagaimana kita nak ceritakan tentang four seasons itu. Okay, sedia semua? Jom kita start. Okay, yang pertama, autumn. Okay, kalau berdasarkan gambar yang awak lihat di sini, agak-agak awak autumn ni musim apa? Okay, kalau dalam bahasa Melayu, autumn kita panggil musim luruh. Okay, autumn musim luruh. Okay, apa yang jadi pada musim autumn ni? Okay, right? Pada musim autumn, okay, number one, awak akan tengok the leaves are falling. Ataupun, daun-daun di pokok akan mula gugur ke tanah. Okay, and then, masa autumn juga biasanya akan windy ataupun berangin. Dan kadangkala, hari akan raining ataupun hari hujan. Okay, sebab dia windy lah, suhu masa autumn akan jadi cool ataupun sedikit sejuk. Okay, bila suhu dia cool, kebiasaannya orang akan pakai jaket untuk hari autumn. Okay, bila dia cool, kita pakai jaket. Okay, autumn musim luruh. Okay, kita tengok seterusnya. Yang kedua, winter. Okay, winter dalam bahasa Melayu kita kata musim sejuk. Okay, winter adalah musim sejuk. Okay, biasanya apa yang keadaan selalunya pada winter? Okay, kita tengok. Okay, pada musim winter ataupun musim sejuk ni biasanya akan snowing. Okay, ataupun salji. Snowing maksudnya salji turun hari winter. Okay, dan disebabkan hari winter bersalji lah, suasana suhu akan jadi cold, iaitu sejuk. Cold, sangat sejuk. Bila sangat sejuk, biasanya kita akan pakai winter coat. Okay, ataupun ada juga yang pakai scarf dan glove. Right. Dan biasanya winter ni, masa ni lah kita boleh buat build a snowman ataupun boleh buat orang salji. Okay, kita tengok season yang seterusnya. Season seterusnya adalah Spring. Okay, spring adalah musim bunga. Okay, spring musim bunga. Okay, biasanya pada musim spring ni, okay, kita dapat lihat lots of beautiful flowers. Okay, akan ada banyak flowers yang cantik. Sebab pada musim spring ni, flowers akan mula keluar. Dan biasanya pada musim spring, hari kebiasaannya adalah sunny, iaitu cerah. Dan suhu dia biasanya warm. Warm tak terlalu panas lah. Okay, warm ada, dia ada sedikit lah panas tapi tidak terlampau panas. Okay, kebiasaannya pada musim spring, orang akan walk to park ataupun walk to a garden. Okay, dia akan berjalan ke taman-taman bunga untuk melihat bunga-bunga yang cantik. Okay, dan kita pergi ke musim yang seterusnya, iaitu summer. Summer.
Summer dalam bahasa Melayu adalah musim panas. Okey, summer adalah musim panas. Okey, pada season, pada summer season, hari yang hari-hari biasanya adalah hari sunny and it's very hot. Okey, sunny and hot. Maksudnya hari yang cerah dan dia panas. Dan kebiasaannya orang akan swim and play at the beach. Okay, mereka akan pergi ke pantai-pantai, mereka akan bermain di beach. Okay, disebabkan masa summer ni biasanya hari cerah, hari cantik. Okay, mereka akan keluar bermain di luar rumah. Alright, okay, itulah dia four seasons yang ada di sekitar, di dunia-dunia sekitar kita lah. Tetapi what about our country, Malaysia? Okay, Malaysia, apa season yang kita ada? Okay, setiap tahun Malaysia akan ada dua season ataupun dua keadaan climate. Okay, iaitu number one, kita ada sunny day, dan number two, Malaysia ada rainy day. Okay, sunny day ni hari yang panas, hari yang cerah. Okay, biasanya bila sunny day, kita akan rasa hot and dry. Hot adalah panas, dry adalah rain. Dan bila kita masuk musim rainy day, hari yang hujan, biasanya hujan akan turun dengan sangat lebat untuk banyak hari. Okay, berhari-hari hujan akan turun dengan lebat. Dan apabila hari hujan, kita akan rasa sedikit cold and wet. Okay, that's all for now. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, follow and like this video. Assalamualaikum.